setelah ditunggu cukup lama, akhirnya besok akan menjadi momentum kita mendengarkan hasil putusan MK seperti apa. Pasti saat ini di masyarakat pun terbelah dua dugaan, mulai dari putusan MK tidak akan merubah apapun, Prabowo dan Gibran akan menjadi presiden wakil presiden terpilih, tapi masih ada juga segelintir orang mengatakan bisa jadi pilpres diulang pemirsa. Di tengah dinamika yang terjadi ada amicus curiae, gugatan dari 01 dan 03, apa yang akan terjadi besok? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam menggunakan paya dalam rangka Hari Kartini, mudah-mudahan tidak mengurangi kita mendialogkan malam hari ini karena temanya cukup berat. Bang Kodari, selamat malam. Assalamualaikum Bang Kodari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Margarito Kamis juga sudah bersama dengan saya di sini. Ya. Selamat malam Bang Margarito. Selamat malam. Saya juga telah terhubung dengan Pak Marwara Siahaan sebagai mantan hakim MK kita. Selamat malam Pak Marwara. Selamat malam. Selamat malam Pak Kodari, Pak Margarito ya. Ya, jumpa lagi. Kayaknya kita berdua ini dibikin kombinasi yang bagus. Ya? Oh, kombinasi yang bagus. Okay. Oh, kombinasi yang bagus katanya. Izin Bapak-bapak, kita ke senior dulu ya. Okay, kita ke Pak Marwara terlebih dahulu. Ya, ya, Pak Marwara. Yang betul itu. Senior mesti duluan. Persidangan ini tidak berjalan di kotak yang hampa, banyak sekali dinamika yang terjadi, mulai dari tokoh-tokoh yang angkat bicara supaya hakim MK ini memutus dengan cermat, amicus curiae Ibu Megawati Soekarno Putri, masyarakat yang menginginkan bahwa ada yang dipertimbangkan dalam putusan MK. Tapi sekiranya menurut Pak Marwara, apa sih yang terjadi besok? Tidak mengubah apapun, ya Prabowo Gibran akan menjadi presiden wakil presiden terpilih atau ada catatan bisa jadi pilpres ulang kah? Seperti apa? Ya, kalau saya melihat apa yang terjadi ya sepanjang persidangan yang didalilkan oleh pasangan calon 1 dan 3, bagaimana pelanggaran etik terjadi, bagaimana abuse of power dilakukan, bagaimana penggunaan struktur aparatur pemerintahan itu dari atas sampai ke bawah dilakukan secara terbuka, dan juga adanya ya penggunaan bansos sebagai cara juga untuk dikatakan mengingat pasangan calon nomor 2. Saya kira dari sudut kualitatif yang barangkali tidak harus kita lihat dia dalam kaitannya lagi dengan jumlah suara, maka yang dikawal MK itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu semua pelanggaran yang bisa dikualifikasikan sebagai tidak jujur dan tidak adil itu saya kira akan berpengaruh betul terhadap apa yang menjadi keputusan daripada Mahkamah Konstitusi besok hari. Oleh karena itu saya melihat yang bisa saya perhatikan juga dari putusan nomor 90 tahun 2023 yang mengantar Gibran menjadi juga dasar seperti dasar hukum untuk menjadi pasangan calon di KPU dapat dijelaskan secara otentik oleh Majelis Kehormatan bahwa putusan 90 itu adalah putusan yang memiliki konflik kepentingan dan di dalam undang-undang sendiri dikatakan putusan seperti itu tidak sah, harusnya diulang, tapi tidak diulang, dipakai. Nah, ini barangkali besok kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menilai itu, bolehkah suatu landasan hukum yang tidak sah dipakai untuk menjadi salah seorang peserta. Itu akan menjadi kata kunci esok hari barangkali yang saya melihat Mahkamah Konstitusi akan mengatakan paling tidak Gibran no way akan menjadi wakil presiden. Kira-kira begitu Mbak dari saya. Sekarang saya minta tanggapan dong ke Bang Margarito. Mungkinkah seperti itu? No way tidak menjadi wakil presiden. Kandidat ya sebenarnya. Kalau kita kan balik lagi ke awal berarti kan ini seperti apa? Terus begitu bagaimana cara membedakan apa suara Gibran dengan suaranya Pak Prabowo? Bagaimana coba? Sementara Undang-Undang Dasar Pasal 6 Ayat 2 itu bilang pasangan capres-cawapres. Bagaimana Anda membedakan, memisahkan ini suaranya beliau, ini suaranya saya, ini suaranya Prabowo, ini suaranya apa? Satu. Yang kedua, apakah akan ada pasangan calon kalau cuma ada Prabowo sendiri? Nggak mungkin kan? Nah, jadi dari dua hal dasar itu saja, itu sudah bagi saya itu tidak ada alasan untuk diskualifikasi. Satu, lalu kemudian tadi kan kami ngobrol sebentar gitu ya, urusan diskualifikasi itu mereka menganalog dengan pilkada. Di pilkada memang ada diskualifikasi dengan segala macam argumentasi segala macam. Nah, lembaga itu atau pranata itu tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu Presiden.
Nah karena itu dengan cara apa? Nah sementara kalau dalam ilmu hukum itu ya, Anda membuat analogi itu unsur-unsur yang mau dianalogikan itu memiliki mesti memiliki keserupaan, memiliki kemiripan dengan hal yang dianalogi. Tanpa itu tidak bisa. Nah pilpres dengan pilkada itu dua hal yang berbeda. Saya bantah dia beliau, saya bantah itu di dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Karena Mahkamah Konstitusi hendak menyamakan. Walaupun sebenarnya Mahkamah Konstitusi menyamakan itu tidak di, tidak di amar tetapi hanya di pertimbangan. Jadi saya kira begini deh kalau gampang ya begitu. Tadi kan Anda bilang begini, mungkin nggak ini apa tadi itu diulang setengah begitu. Nanti anak-anak bilang mimpi kali ya. gitu itu. Karena memang tidak memungkinkan dari segi ilmu gitu ya. Sebegini jauh fakta yang tersaji dalam persidangan itu juga tidak memungkinkan hakim untuk menarik kesimpulan bahwa ada pelanggaran. Mengapa? Semua orang hukum tahu bahwa cara mengambil kesimpulan, membuat kesimpulan dalam perkara itu ada premis mayor dan ada premis minor. Premis mayor itu aturan, premis minor itu fakta. Apa yang tersaji dalam persidangan? Enggak ada. Kan saya bilang di tempat ini berapa hari yang lalu itu. Sidang itu mesti memeriksa hasil dulu. Hasil itu, beliau ini juga ikut ini ya. Hasil itu tidak pernah, angka-angka itu tidak pernah sama sekali diperselisihkan. Ya mereka perselisihkan ini kan semua itu tuh. Bansos, pendaftaran Pak Gibran, pengangkatan pejabat, gubernur, bupati, dan wali kota, ples. Ya itu dia kurang lebih. Kurang lebih tiga isu besar itu yang dipersoalkan oleh pasangan 1 dan 3. Dan itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil. Oke, Bang Kodari melihat ini seperti apa? Jadi, berarti kan ada terbelah bisa saya tambah begitu. Karena itu, bagaimana caranya Mahkamah Konstitusi itu mengambil kesimpulan bahwa ada peristiwa pelanggaran dan bla 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 itu? Karena tidak ada, enggak susah. Apa yang dikatakan oleh Pak Marwara dan juga Bang Margirito ini juga terjadi di masyarakat. Bahwa ada dua opini, ada dua logika ini, tapi kan kita tidak tahu apa putusan dari Hakim MK, Bang Kodari. Pertama kalau bicara masyarakat ya. Ya. Saya barusan baca survei dari Indikator Politik Indonesia mengenai kemungkinan pembatalan terhadap atau diskualifikasi terhadap Prabowo Gibran. Itu yang menyatakan tidak setuju 63%, yang menyatakan setuju 27%, dan sisanya sekitar 10% tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ada pembatalan, lepas dari apa argumentasinya. Dan angka 63 itu menurut saya menarik. Karena perolehan suara Prabowo Gibran itu 58% ya. Oh iya, oh 58%. Iya, jadi artinya. Berarti jauh lebih tinggi dari perolehan suara. Jadi ada yang tidak memilih Prabowo Gibran pun sebetulnya ikut juga, menolak berarti adanya pembatalan itu. Gitu. Tetapi mengenai apa mengenai pendapat dari Pak Arasihaan dan Bang Margarito Kamis, saya kira mungkin menarik nanti kalau kita lihat komposisi hakim dari 8 itu. Apakah misalnya 8-nya menolak semua atau misalnya 8 menerima semua petitum dari 01 dan 03 atau nanti ada terminologi yang kemudian populer setelah keberadaan MK yang namanya dissenting opinion itu Tetapi kalau saya pribadi sih memang melihat sebetulnya dari awal harusnya gugatan ini kalau bicara formal ya itu tidak diterima gitu. Karena kan syarat yang disampaikan oleh Pak Margarito tadi mengenai apa angka-angka yang tidak disetujui yang merupakan syarat formal proses ini itu tidak tersedia, tidak diberikan oleh 01 dan 03 begitu. Tapi mungkin itu diskresi dari Hakim Konstitusi untuk menampung proses ini agar bisa berjalan, artinya ketidakpuasan itu tetap diproses, katakanlah begitu. Baik. Tapi selain tidak bisa. Nanti. Sesaat lagi Bang, jangan kita gas terus di sini ya. Kita mentang 02 oke gas ya. Sesaat lagi nanti kita bahas bahwa pertimbangan Hakim MK malam hari ini apa sih selain memang pertimbangan hukum. Tidakkah kemudian ini juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat mempersepsikan terkait kasus ini. Karena kita tahu ini karangan bunga terus berdatangan ke MK. Bernada sindiran sesaat lagi.